Bakal calon Presiden Republik Indonesia, Anies Baswedan, dipastikan menyambangi Provinsi Lampung. Kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dijadwalkan pada 24 sampai 25 Februari 2023. Anies Baswedan dipastikan mengunjungi Provinsi Lampung untuk mengenalkan diri sebagai bakal calon Presiden RI pada pemilu 2024 mendatang. Ketua DPW Nasdem Lampung Herman HN mengatakan, kedatangan bakal calon Presiden Anies Baswedan yang diusung Partai Nasdem ini akan menyambangi 3 kabupaten kota, yakni Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan Kota Bandar Lampung. Herman juga mengatakan bahwa telah menyiapkan segala sesuatu untuk menyambut kedatangan Anies Baswedan. DPW Nasdem Lampung juga sudah melakukan rapat. Ya, persiapannya gimana? Sesinya tanggal berapa tuh? Tanggal 24-25. Tanggal 24-25 itu. Ya. Itu mana lokasi jadwal fix itu tuh ya? Ya, lokasinya Lampung Tengah, Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampungnya diselenggarakan di DPD sendiri, DPW sendiri. Di sini ya, sini. Semua. Enggak sini, nanti di luar. Proyeksi kegiatannya apa aja sih itu nanti? Ya nantilah ikut-ikut ke orang. Ya. Ini aja Pak Wali, tanggal 24-25 itu secara umum Pak Anies ngapain aja sih di Lampung? Ya, Pak Anies keliling-keliling ketemu rakyat. Menyapa rakyat. Apa? Herman HN mengungkapkan kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut untuk menyapa masyarakat Provinsi Lampung dan menggali aspirasi masyarakat Lampung. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung.